Pemirsa, dalam rangka HUT Provinsi Jambi ke-66 tahun, pemerintah Provinsi Jambi mengadakan Pesta Rakyat selama 8 hari, dan di malam puncak mendatangi artis ibu kota Judika pada malam minggu kemarin, bertempat di lapangan halaman kantor Gubernur Jambi. Dalam acara tersebut diadakan yakni Expo UMKM dan aktivitas seni serta musisi Jambi. Ribuan masyarakat Jambi antusias mendatangi hiburan rakyat yang diadakan di ulang tahun Jambi ke-66 tahun. Diketahui Gubernur Jambi serta Sekda, staf ahli dan para kadis ikut memeriahkan acara Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris tidak luput juga meriahkan dengan duet bersama artis ibu kota Judika, hingga masyarakat Jambi sangat terhibur dalam acara tersebut. Kenapa kita melihat antusias masyarakat berlangsungnya acara dari mulai kegiatan HUT Jambi sampai hari ini, ternyata warga Jambi sangat cinta dan peduli dengan Jambi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya sengaja tidak ada acara di akhir tahun kemarin, agar nanti kita maksimalkan pada saat HUT Jambi yang ke-66 ini. Ya, sengaja memang. Nah, tujuan kita adalah kita ingin juga warga bahagia. Karena bahagia adalah modal kita untuk membangun Jambi ini. Nah, makanya kalau di ada yang suka musik dan suka hiburan, nah inilah ajang kita untuk hiburan. Ya, harapan saya bahwa mari kita bangun Jambi dengan baik dan jangan lupa bahagia. Itu penting. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.